Hello guys. Alright, so hari ini bersama saya lagi dalam Orang Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Ha, saya akan membawakan satu lagi berita yang menggemparkan. satu yang sangat memalukan khususnya daripada pimpinan ataupun pemimpin-pemimpin parti Islam lebay-lebay yang memang makanan mereka adalah untuk memfitnah dan juga membuat tuduhan. Mungkin ya, seperti mana yang kita tahu sebelum ini Ya, melalui kes fitnah dan juga tuduhan melampau yang menyatakan Datu Sri Anwar Ibrahim, dikatakan menyokong LGBT, dan juga komunis, dan sebagainya. Ya, kita tahu siapakah individu ini, yaitu Ketua Pesuruh pasperak Perak, yaitu Razman Zakaria, yang mana secara terang-terangan beliau membuat tuduhan begitu ya begitu uh, memalukan ya apabila mereka berserban berbaju jubah putih tapi kelakuan dan apa yang mereka keluar daripada mulut mereka itu adalah satu yang sangat memalukan sahabat-sahabat semua dan akhirnya ya apabila Datu Sri Anwar Ibrahim menyaman beliau RM 5 juta dan dibicarakan di, di mahkamah beliau terpaksa merayu untuk membuat permohonan maaf ke atas fitnah Yang di, di, dilontarkan kepada uh, Datu Sri Anwar Ibrahim sahabat-sahabat semua Namun yang lebih mengejutkan kita adalah anak beliau uh, Anak beliau apabila mempertahankan tindakan bapanya menfitnah Katanya itu bukan fitnah tetapi uh, dia melakukan semua itu demi menjaga nama baik bapanya, uh, nama bapa, uh, nama baik perdana menteri dan uh, berita yang terkini uh, apabila dikatakan beliau membuat uh, menarik balik kenyataan tersebut. Jadi inilah sahabat-sahabat semua yang dikatakan ya. Uh, Bapak Berik anak rintik sangat memalukan Wow, Jadi saya ingin memberikan ataupun membuat uh, bacaannya untuk kenyataan daripada anak Razman Zakaria ini Jadi sebelum itu jangan lupa untuk terus support orang channel dengan cara tekan butang subscribe Like dan share Semari so, kita ikuti berita gempa hari ini uh, Ini dia sahabat semua Apa yang saya ingin bacakan hari ini adalah Apabila anak ya Apabila anak ketua pas perak Akhirnya tarik balik kenyataan terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim. Ah, inilah dia. Mereka ini selalunya fitnah dulu baru memohon maaf. Ya, buat tuduhan melampau dulu baru memohon maaf karena takut disaman. Katanya sebelum ini RM5 juta itu jumlahnya sedikit tetapi apabila disaman akhirnya mereka ...terpaksa merayu di mahkamah untuk menarik balik saman yang diberikan terhadap mereka ini, sahabat-sahabat semua. Kira-kira seminggu yang lepas ya, mendakwa bapaknya memohon maaf kepada Anwar... Uh, ...demi menjaga nama baik pada Menteri, Muhammad, Muhammad Rifai Rasman akhirnya menarik balik kenyataan tersebut. Anak kepada pesuruh Jaya Paspera itu juga dipercayai memadamkan hampir semua hantaran yang dibuat dalam ekon Facebooknya. Peguam Anwar, SN Nair berkata... bekas calon PAS itu juga uh, yang kursi Parlimen Lenggong dalam periode ke-15 lalu itu juga berjanji untuk menyeaktifkan akaun media sosialnya itu. Pada 9 Februari lalu, Razman Zakaria mengemukakan permohonan maaf kepada Anwar ekoran dakwaan terhadap Perdana Menteri dengan aktiviti LGBT. Kira-kira 4 bulan lepas sebelum ini, Ya, Razman memberitahu dalam sidang media dia tidak akan mengemukakan permohonan maaf kepada Anwar karena nilai saman RM 5 juta yang dikemukakan orang adalah kecil berbanding akibah umat Islam yang didakwa mahu dipertahankan Arun Gunung Semonggol berkenaan. Ah, itu dia. Kalau sebelum ini begitu sombong, begitu angkuh katanya tidak akan memohon maaf kepada kenyataan beliau itu. Namun sahabat-sahabat semua akhirnya dia mengaku telah menfitnah Datu Sri Anwar Ibrahim dan merayu di mahkamah agar Datu Sri menarik balik saman tersebut. Ya, mungkin dalam perkiraan saya mereka menganggap mungkin mereka boleh menjadi kerajaan ya di dalam kerajaan parlimen agak persekutuan mungkin karena itu mereka merasa kebal mereka merasa hebat dan sebagainya tetapi inilah apa yang telah ters, ters, tertulis ya apabila Dato Sri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri dan kerajaan perpaduan ditubuhkan akhirnya ya mereka kini menjadi burung pipit yang sebelum ini begitu gah, begitu sombong, begitu angkuh memberitahu tidak akan memohon maaf tetapi hari ini sahabat-sahabat semua ternyata kenyataan mereka fitnah yang mereka lontarkan ini adalah hanya Semata-mata untuk meraih sokongan dan juga uh, untuk bertujuan, ya, politik dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi, tidak heran, ya, kalau pemimpin-pemimpin PAS ini, makanan harian mereka adalah fitnah, ya, minuman mereka adalah membuat tuduhan palsu, dan sebagainya. Jadi tidak lama kemudian untuk membela Razman, Rifat didapati memberi komen di Facebook mendakwa Bapaknya itu mengemukakan permohonan maaf demi menjaga nama baik Perdana Menteri. Ini lagi satu orang, orang cakap Bapak borek anak rintik ya. Dia mempertahankan kononnya Bapaknya tidak mau fitnah demi untuk menjaga nama Perdana Menteri saja dia memohon maaf. Katanya lagi, kalau nak panjangkan kes lagi pan banyak pekung dibuka. Sebab Anwar ada kes yang sudah disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman. Kedua-dua beberapa pihak bersetuju setuju untuk kes itu ditutup untuk jaga nama baik Anwar sebagai PM selesai katanya. Jadi sahabat-sahabat semua inilah ya, inilah maksudnya Bapak Bore anak Rintik ya. Ya, dia mempertahankan segala tindakan, dia mempertahankan apa yang difitnah di oleh bapaknya itu dan menyatakan kononnya kedua belah pihak bersetuju untuk menutup kes. Sedangkan kalau kita lihat dokumen di dalam mahkamah ya, yang memohon maaf, yang merayu untuk saman itu ditarik balik adalah Razman Zakaria dan kerana Datu Sri Anwar Ibrahim adalah seorang yang begitu pemaaf walaupun kami rakyat di luar ini tidak setuju dengan tindakan itu sebab kami mau ya lebay kaki fitnah ini harus di, disaman agar mereka diberi pengajaran juga kepada beliau dan juga pimpinan-pimpinan PAS yang lain yang kita nampak memang cenderung dengan 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 fitnah yang mereka lontarkan kepada Kerajaan Perpaduan ditujukan kepada Datu Sri Anwar Ibrahim khusus. Ya. Jadi itulah ya Kata Nair merujuk kepada laporan Malaysia kini Yang bertarik pada 10 Februari lalu Rifat telah menarik balik kenyataannya Dan dimaklumkan melalui peguam Razman Dia telah memadam semua hantaran berkaitan di Facebook Dan juga menyeaktifkan account Facebooknya setakat semalam Perdana Menteri mengarahkan agar tindakan undang-undang berkaitan perkara itu diselesaikan Nah itu dia sahabat semua Seperti yang saya katakan Bapak Borek, anak rintik inilah Ya inilah buktinya bahwa pimpinan pas anak beranak ya ya semua mereka semua ini ya menggunakan isu ya uh, membuat tuduhan menfitnah ya untuk mempengaruhi pikiran orang muda dan mewujudkan persepsi buruk kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Kononnya tidak bermoral dan sebagainya namun kita tahu semua itu adalah fitnah dia uh, Datu Sri menjadi mangsa kekejaman politik yang mahu untuk Datu Sri tidak terlibat di dalam politik. Namun dengan segala uh, 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 dengan segala komited uh, ya, dengan kesungguhan Datu Sri Anwar Ibrahim selepas dipenjarakan hampir 10 tahun dengan kekejaman politik yang dilakukan terhadapnya hari ini, ya kita tahu ini adalah suratan takdir sahabat-sahabat semua, ya. Apabila Anda dihina, dikeji, di, dipenjara, di, dibuang sebegitu rupa, ya Tuhan mengangkat beliau sebagai perdana menteri hari ini, sebab kita tahu beliau bukanlah seperti yang mereka fitnah, datu Sri Anwar Ibrahim bukanlah seperti yang dijakwa oleh pimpinan-pimpinannya begitu rakus kuasa hari ini sahabat-sahabat semua. Jadi saat ini saja apa yang saya kongsikan, bagaimana pula dengan anda jika anda mempunyai sebarang komen, boleh berikan komen di dalam ruangan komen ini dan izinkan saya untuk mundurkan diri seperti biasa. Fribasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa semuanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada orang pe channel. Sekarang kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.